Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo Bapak Anies dan halo Bung Dendra Fisip. Semoga di sesi terakhir masih sama-sama semangat hingga akhir acara nanti. Perkenalkan kembali, saya Raka Ayu. Pada saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua PVC UI 2023. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Cukup menarik ya, acara kita hari ini bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita. Indonesia di sini kan meliputi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelompok-kelompok yang paling rentan, dan di dalamnya juga termasuk ada masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok rentan yang tampaknya belum secara masif dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita fokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Pada Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada perundang pembangunan. Perlu diingat bahwa mengenai isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU masyarakat adat yang bahkan telah masuk di prolegnas 2024. Namun isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tradisi dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan rata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku. Karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut dan apa yang seharusnya negara lakukan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu tanya pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, menurut kemarin tadi juga Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan Indonesia ada tiga variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, diantaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus pada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada tahun 2020 ini, sudah ada untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila menuju kepada UU nomor 36 tahun 2019 kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian dan pertama adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan satu hari sebelum menstruasi. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaan? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin melahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini dalam persoalan ini hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa dilakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan.
Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran sebuah individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca pada realitas tersebut di sektor pendidikan. Cukup. Oh, sorry. Mas. Tajam ya, pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat dan kebetulan sudah ada undang-undang hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya, secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut apa namanya problem-problem itu. Siap. Terima kasih. Jadi Raka ya, Raka ini, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat ini setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks, kelas menengah, dan ada jenis masyarakat kampung. Yang di situ kelas rasa sosial ekonomi itu lebih rendah, dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat pula. Nah, apa yang ini kemudian pas belum masuk informasi saya sempat cerita cara mendekatinya. Nomor satu, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka pemerintah dengan selera, tapi pemerintah itu kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini berkata, satu, ada prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu kan, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, tidak ada aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atau semua masalah. Itu yang penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dan detail kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung contohnya? Maka kita libatkan tadi dan sekarang di ruangan pas belum kesini. Satu, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini, aktivis-aktivis sosial, NGO-NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakat yang di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitator, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan empat unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu kerja debate, policy formulation. Dari situ nanti akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi, masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan yang dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang tidak pernah mereka juga beda-beda. Bukan satu, dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktikkan di negara ini, bagaimana dikatakan. Jadi masyarakat adat pun bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi dia punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interest di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya visa. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.